Kalau aku mau diajak jalan-jalan sama ayah, mau diajak beli baju lebaran. Kalau kamu Naura, habis ini mau ngapain? Eh Naura, mau kemana? Jangan lupa loh ya, habis mau sholat kita ada apatosis. Naura, atipis Mac, mana sempat dia layah-layah tidur dan jalan kayak kita. Ya udah Mac, ayo kita duluan, ayo. Kenapa ya jadi mereka? Oke teman-teman, makasih sudah menyempatkan waktunya untuk acara rapat hari ini. Baiklah, saya akan bacakan struktur kepanitiaan proyek Ramadan yang kedua dan ketiga SMP PGRI 1 Kasembor selama bulan puasa ini. Pertama, sebagai ketua panitia saya sendiri, wakil Sesha Yoshi, sebagai sekretaris Naurona, bendahara Nadine, si konsumsi Mika, dan perlengkapan Ragil Putra. Assalamualaikum Naura. Ngabuburit yuk. Waalaikumsalam. Eh kalian ada apa? Ngabuburit yuk. Maaf teman-teman, aku gak bisa. Aku lagi nyiapin proposal untuk proyek Ramadan kita. Ya gak seru nih Naura, sok sibuk. Ya udah Mac, ayo kita jalan sendiri. Ayo. Yuk. Mereka pasti seru-seruan sekarang menikmati suasana Ramadan di sore hari. Cari-cari, gak ada dia. Mungkin udah pulang. Loh, padahal kan
saya sudah menyampaikan kalau hari ini kita akan rapat proyek Ramadan yang kedua loh ya. Kok bisa dia nggak datang sih? Padahal kan dia sesi penting di proyek ini. Iya kak, coba nanti saya tanyakan ke dia. Terawih berjamaah, nikmatin waktu sahur yang penuh berkah juga. Emang kamu enggak? Ya kalau itu sih aku juga ngerasain hal yang sama. Tapi kan aku jadi nggak bisa sering-sering ngabuburit kayak yang lain, nggak bisa pulang cepet-cepet karena ada rapat OSIS. Aku pengen agak senyantai gitu, Din. Kamu yakin, Naura? Sebenarnya kita kan banyak membawa manfaat untuk orang lain. Kita sedang berjuang di jalan Allah loh. Iya sih, tapi kalau nggak jadi aktivis di sekolah, aku kan bisa bantu ibuku di rumah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aku bantu ya, Bu? Anak aku sudah pulang. Kok cepat sekali pulangnya? Katanya banyak proyek Ramadan di sekolah. Aku mau ngundurin diri dari SPJ deh, Bu. Soalnya Ramadan ini sering ada rapat, jadi capek rasanya. Kalau gini kan bisa bantuin ibu di rumah. Loh. Keluar biar bisa bantuin ibu atau biar bisa tiduran, hayo. Ya sama itu juga, Bu. Kan puasa, jadi nggak capek-capek. Naura, makasih loh sudah jadi anak yang baik. Tapi selama kesibukanmu bersifat positif, ibu nggak apa-apa kok ngerjain pekerjaan ibu sendiri. Naura, kamu masih muda, serap ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya di sekolah. Apalagi program Ramadan di sekolahmu mulia sekali, banyak amal jariahnya. Bukan, Bu, kan capek, puasa-puasa gini banyak kegiatan, nggak bisa tidur siang lama-lama, nggak bisa ngabuburit juga. Naura, kamu jangan tertipu dengan dunia. Kelak di akhirat kita akan ditanyai untuk apa waktu kita dipergunakan selama di dunia. Masa kamu mau jawab untuk tidur dan jalan-jalan, ya Allah? Gitu ya, Bu. Iya, kalau waktumu habis untuk hal yang bermanfaat apalagi perkara berjuang di jalan Allah, maka insya Allah hisabmu akan mudah di akhirat nanti. Belum lagi pahala yang dijanjikan Allah. Jadi jangan tertipu dengan kesenangan di dunia. Itu terlihat menyenangkan, tapi hanya bersifat sementara. Gitu ya, Bu. Makasih ya, Bu, atas nasihatnya. Iya, sama-sama, sayang.
Din, Naura tidak ada lagi ya? Anu kak. Maaf kak teman. Ini berkasnya udah jadi. Ini berkas kegiatan pondok Ramadan kita. Ini proposal kegiatan bagi-bagi takjil kita. Dan ini proposal kegiatan pawai puisi Ramadan kita. Wah, gitu dong. Keren kamu Naura. Masya Allah. Jadi teman-teman, alhamdulillah proyek kita Pondok Ramadan sudah berjalan dengan lancar. Dan saya yakin dengan kerja keras kita dan niat tulus kita secara lillahi ta'ala, insya Allah proyek selanjutnya akan berjalan dengan lancar juga. Ayo Naura, silakan duduk.